Oke, halo guys, balik lagi bareng gue An. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi game Endless Nightmare. Aku pencet, sorry, aku pencet guys. Oke, kita akan lanjutkan lagi game ini. Oke, setelah kemarin kita dapat soul, sekarang kita game. Partnya banyak banget ya. Benar. Partnya banyak banget di game ini. Oke deh, sekarang kita lanjut lagi di sini, kita ke sini. Terakhir kita ada di sini. Sekarang kita akan pergi. Oh, kita dapat pisau. Lumayan sekali. Sekarang kita bakal pakai pisau aja dulu ya. Kalau nggak salah tuh kita akan ketemu dengan ini ya, orang di sini. Ya orang lagi apa? Zombie ya, zombie. Kita akan ketemu zombie. Sebelah sini tuh ada dua ya. Oke, satunya sudah menyadari keberadaan kita dan saatnya kita. Wah, cepat. Wah, mereka cepat. Wah, mereka cepat banget. Oke, mereka cepat banget. Aduh, jangan panik. Oke, kena. Nice banget. Kita enggak boleh panik. Let's go. Jangan cemas. Let's go. Oke, sekarang kita. Wow, gue firasat nggak enak nih. Pasti bangun sih ini orang sih. Nih, kalau gue buka ini pasti bangun. Tuh kan bangun guys. Wah, nggak mempan. Oke, mempan nih. Oke, kita. Wah, kita sisa 4 guys. Oke. Kita lihat di sini apakah ada sesuatu. Apa ini? Oh, medical record tidak perlu. Apakah ada sesuatu di sini? Kita cek seperti biasa. Kita jangan meninggalkan sesuatu karena sesuatu itu sangat berharga. Sesuatu itu berharga, guys. Jadi jangan ditinggalin. Siapa tahu kita dapat barang-barang yang bagus gitu kan. Gak ada yang tahu. Oke, sekarang kita cek sini toilet, nggak ada lagi kah? Oh, ini ruangan baru lagi. Oh, apa ini? Kunci. Oh, double room. Mana tuh? Oke, kita cek, kita pastikan supaya tidak ada yang ketinggalan ya. Oke, sepertinya semuanya sudah aman di sini. Maka kita, oh nggak bisa ya buka itu, kita nggak bisa buka itu. Kita harus, oh kita coba terusin bagian sana ya. Fatigue, kita kena kecapean ya. Oke. Doctor's office. Oh nggak bisa guys. Kita, wah di mana ya? Oke, kita coba cek sini, nggak ada kok. Oke, nggak ada ya. Nggak ada yang bisa diambil, nggak ada yang bisa diinteraksi. Ada di mana sekarang? Kita kemana? Kita coba. Oh ya, bagian tengah sini kita belum sempat interaksi ya. Ada satu pintu yang masih tertutup di sebelah situ. Two patient room. Oh, berarti ini double key room. Oke, dapat ya double key roomnya. Sekarang kita, wah, tuh bangun lagi tuh pasti orang tuh. Itu orang pasti bangun lagi sih. Kita tembak aja ya guys ya. Waduh. Yuk, sini. Wah. Udah mati kan ya? Mati kah? Oke, dia mati ya. Bagus. Baguslah. Kita dapat paku parts ya, lumayan. Oke, kita cek dulu sebelum kita menelusuri ruangan baru. Oke. Ada apa di sini? Oh, apa ini? Oh, kita punya nih, water faucet. Oke, kita dapat ya. Itu apa tuh? Doctor's office. Oke, berarti kita harus ke doctor's office lagi. Wow. Oke, kita ke sana. Kita ke sana, guys. Let's go. Oke.
coba Microsoft Office di sini nih. Kita buka. Ya kita buka ya. Let's go, kita buka. Wah, wow. Suster ini kebal banget, guys. Kebal banget nih suster. Kita pakai shotgun, let's go. Wow. Kita kena juga. Baru mati, guys, kalau dia pakai shotgun. Sisa satu lagi pelurunya. Kita bisa craft enggak sih? Craft ammo. Ya kita craft ammo. Kita craft shotgun ini ya. Harusnya kita craft ya. Oke, udahlah. Ada craft di sini. Kita udah punya. Kita udah reload ya sekarang. Craft aja lah, enggak apa ya, guys. Kita craft sekali lah. 10 kali Mas. 150 sih harganya, guys. Tapi kita gas aja enggak sih? Gas aja. Oke, dua-duanya udah gua isi ini harusnya ya. Harusnya kita udah aman. Mari kita cari apakah ada sesuatu. Pasti ada sesuatu di sini, guys. Gak mungkin gak ada ya. Oke, kita tidak menemukan apa-apa di sini. Apa ini? Trophy Giga Score. Oke. Kita kemana, guys? Kita nggak bisa kemana-mana lagi kayaknya deh. Gak ada apa-apa lagi sih. Apalagi ya? Di sini harusnya nggak ada sih, guys. Coba, guys, kita lihat di sini apakah sudah terbuka ya? Kita lihat apakah sudah terbuka. Tapi firasat gue masih kunci sih. Ya beneran dong dikunci. Kita harus nemu sesuatu dulu baru dibuka ya. Istilahnya kalau pintunya ini terkunci ini itu checkpoint, guys. Oke. Checkpoint ya di sini. By the way, darah gua sisa setengah. Gua medisinya nanti aja lah ya. Oke. Sekarang kita fokus ke storynya dulu. Kita cari apa sih di sini? Ayo, pasti there is must be something. Oh, apa ini? Birthday photo. Oh, ulang tahun, guys. Wow. Tangan apa itu, guys? Wah. Tangan mutan. Oke. Ini harus diambil dong fotonya, gimana nih? Kita kemana cuy? Bentar, kita nggak nemu apa-apa, guys. Gimana sih? Bawa-bawa nggak ada juga tuh. Sabar, kita klaim dulu lah ya. Lumayan nih 10 part ini. Kita klaim 10 part itu lumayan banget. Oh, apa ini? Oh, ada ruangan rahasia, guys. Wow. Loh, kita kembali ke sini. Ini kan endless nightmare yang pertama kan, guys. Kok kembali ke rumah lagi sih? Wah, apa sebenarnya? Loh, ini di mana kok di atap ya? Tolong. Apa nih? I often dream of one who have a fear of heights. Wow, tinggi banget. Wah, wow, apa ini? Jump, kita disuruh lompat. Oke, mimpi buruk melompat. Wow, apa itu? Oh, kita udah balik lagi. Oke, nggak tahu itu apaan. Kita udah balik lagi ya. Yang menjelas itu bagus. Dan sekarang kita akan melanjutkan. Ini apa nih? What is this? Oh, kita dapat supply box ya. Lumayan. Kita claim reward di sini. Oke. Kita dapat supply block, supply box. Kita, di sini apa yang bisa kita, apa yang bisa kita? Backhand ini perlu nggak sih, guys? Nggak bisa. Ya udah kita health aja kita increase. Jadi lebih banyak ya. Mantap, health kita jadi lebih banyak. Ini pasti. Waduh, ini kok api gini, guys? Oke. Api. Ini ada api ya. Bentar ini. Terus kita lewatnya gimana ini? Loh, nggak bisa lewat. Kita ngapain, guys, ini? Kita harus ngapain ini? Nggak ada, ada api, cuy. Apa harus kita lakukan? Ini kita lewatnya gimana? Iya, ini lewatnya gimana? Tolong, ini lewatnya gimana?
Saya tidak mengerti. Ya udah guys, gua mau coba ngedis modify dulu ya. Modify pistol kita, siapa tahu lebih baik dan lebih keren guys. Tapi mahal harganya loh, pakai silver ya. 30 sih silvernya ini ya. Sedangkan kita cuman kita bisa upgrade sini. Apakah kita akan upgrade guys? Ini lumayan sih, cuman kita nggak punya silvernya guys. Oke, kita nggak punya silvernya, coba kita lihat. Wah, shotgunnya lebih mahal lagi. Waduh, lebih mahal lagi dong. Jadi kita buat pistol aja ya. Udah oke, kita modify pistol di sini. Oke, pistol kita harusnya damage-nya udah nambah 10% ya. Oke. Lumayan lah ya, walaupun harganya 100 parts ya. Yaudah deh guys, mungkin sekian saja dulu untuk video gue kali ini. Thanks banget buat yang semuanya udah nonton. And I'll see you guys in the next video. Bye bye.